Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya akan tunjukkan cara step by step akan langkah untuk mengganti Osobo mounting Mazda Permacy. Oke, Mazda Permacy. Ini yang punya mounting. Z3 ataupun permisi. Ya, ada 4 skru sini. 4 skru. So, untuk mudah kan ya, untuk membuka ya punya mounting skruannya. Ada baiknya tadi buka ini. Wiper dulu. 12 ini. Baru tadi buka ia punya cover ni, supaya sanang tadi buka ia punya screw. Okey, sesudah tadi buka ia punya wiper cover, baru sanang tadi buka cuma screw lah. Ada 4 screw. Sebelum itu tadi jack dulu, buka tayar untuk tadi buka ia punya Oxover. Lepas ini buka tayarnya, cek, jangan lupa ini pasang stand ya. Untuk keselamatan seperti first dan simpan di bawah frame kan. Next kita akan buka stabilizer size 14 number 14 and then sobo sini size 17 17, hose minyak brake sama sensor size 12 handle 12. Okay, 12 sensor wire sudah buka, dia clip hose, tarik saja. Kita sensor sudah stabilizer. Sensor number 14. Number 14. Okay, number 14. Untuk keluarkan dia, kita ni boleh ambil basi ke.
nasi. Dan ke bawah, tarik ke bawah mana? Baru tadi tulak. Baru tadi tulak. Oke. Kita buka next. Sobos kusinnya size 17 kan? Yes, 17. Skrunya untuk tarik skrunya nih mengkancang kemudian angkat ya kemudiannya ke atas. Oke, lalu dapat melepaskan ini. Saya buka next, baru kami buka yang di atas screw mounting. Oke, next first mula-mula unggarkan sikit lah yang mana sober. Mounting.
Cobanya. Oke. Izin datang-datang ya. Sibuk ya. Mencet izinnya. Nggak ada datang. Sudah mounting. Oke. Memandangkan Klang Spring Dada. So, ini adalah idea ayah anda yang tersayang menggunakan basi. Sikit. Oh, ini pinnya sini. Ah, lurus. Oh, lurus. Oh, hebatnya ayah anda punya ide. Walaupun ada spring clamp, gunakan basi. Panjang. Kurang di dalam, Pak. Ah, kurang di dalam.
Ada di atas okey tak? Tangan-tangan okey tak? Kondisi ya? Bukan, petrol. Macam biasa stabilizer. Dia pakai basi. Ambil ke bawah. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi di next video. Sekiranya ada kesalahan, tolong tunjukkan. Terima kasih. Assalamualaikum.